juga taruh tepung biasa ya, tepung pro sedeng ini 300 gram. Sekarang aku kasih baking powder kira-kira 9 gram ya guys. Oke. Terus aku kasih ragi atau yeast 9 gram. Aku kasih gula ini coba sedikit ya. Gulanya di sini banyak guys, 70 gram guys. Apa ya guys, bisa dimakan. Sekarang aku kasih susu dingin ya guys, ini kira-kira 150, kasih sedikit-sedikit, akhirnya belum tahu ini ya. Ini kita pakai yang rendah dulu, kira-kira 1 menit ya guys. Nanti kalau dia sudah bagus baru kita pindah ke 6 menit, ke speed yang lebih cepat. Aku tuang semua aja susunya. Ini guys, speed nomor 4. Ini dengan mie Toshiba ya. Aku bukan endorse ya ini, aku lagi nyoba. Ini guys, kira-kira setelah 10 menit belum jadi ya, jadi aku mesti ngulenin sendiri ini. Kayaknya lama kalau pakai itu. Nanti kasihan, mixernya bisa rusak alias hancur guys. Aku mau lanjut ya guys. Ini nih adonannya ya, ulenin sendiri aja. Tahu nih Toshiba kayaknya
dia relax ya, 20 menit udah angkat setelah kira-kira ini 40 menit guys. Harus lepit-lepit lagi nih guys biar rata. Tiga kali ngelepit kayaknya guys, semoga nggak rata ini, nggak bagus. Oh iya, yeah. Sebentar guys. Sekarang aku mau potong 8 ya guys. Thank you.
beratnya. Nah ini guys, udah belum ya berat. Sebenarnya nggak boleh terlalu gede guys. Oke guys, nice nih. Setelah 15 menit aku kukus ya. Jadi begini guys. Aduh, oke. Nah ini dalamnya guys. Nah, aku pakai daging sapi ya guys. Sausnya aku bikin sendiri guys. Kamu juga banyak.